dan dia mempunyai dua ultimate yang boleh dicopy dengan begitu baik. Satu is time journey, betul. Satu lagi adalah real world manipulation. Saya tak nampak real time journey yang dicopy oleh beliau. Ada sekali saja. Dan mungkin sebab terlampau berjaga-jaga dengan ultimate tersebut, kerana setiap time journey ni best apabila ramai-ramai terkena dengan time journey. Jadi, saya tak nak berbicara pasal tersebut sebab kita dah masuk kepada drafting. Kali ni Farsa Harimau masuk. Ya, satu hero high ground yang baik selain daripada Eve. Cuma ada Yuzo. Sekali lagi, lapu-lapu seperti kita bincang tadi. Kalau Grok tak jadi, kita ambil lapu-lapu. Ya, lapu-lapu ada damage yang besar, sustainability yang tinggi dan juga dia boleh keluar daripada kawasan Real Revelation dengan mudah. Dengan menggunakan Raging Slash, ada immunity. Tapi sekarang ini, seperti apa Sith perkata-kata sebentar tadi, Farsa senang ditangkap dengan adanya Yuzong. Jadi, posisi sangat-sangat penting sekarang ini sebab memberikan kelebihan kepada Yuzong dah boleh fokus kepada siapa. Dia fokus kepada carry, ada. Dia fokus kepada Farsa pun ada. Jadi untuk pasukan Eco sendiri harus meletakkan sesiapa untuk bukan saja menjaga tapi mengawal keadaan tersebut daripada Yuzong mudah untuk dapatkan target-target mudah di bahagian belakang. Unless, yeah. Macam itu, saya nak tanya awak, adakah perkara yang apa yang bakal saya cakap ni mampu jadi kenyataan? Okay. Yuzong turun pergi kepada Farsa. Alright. Farsa dijadikan kambing hitam. Untuk lapu-lapu masuk, sementara di bahagian belakang, carry melakukan serangan piring terbang. Ya, seperti apa yang awak katakan tadi, itulah apa yang saya rasa pasukan Eco rancangkan di mana mereka akan tarik perhatian R7 untuk pergi ke bahagian belakang. Dalam masa yang sama, mereka akan keluarkan damage dekat bahagian depan pasukan RRQ Hoshi. Tapi sekarang ni, kita boleh katakan yang bagaimana kelebihan Farsa adalah dari segi jarak dia. Dia punya jarak besar. Feather Airstrike lebih besar nak dibandingkan dengan Real Manipulation. Jadi, positioning Farsa jauh lebih baik ketika ini nak dibandingkan dengan Yves. Tapi, kelemahan dia pula, ultimate dia boleh diberhentikan. Real Manipulation tak boleh diberhentikan. Dan apa yang untuk jawab persoalan Sid tu, ya, itulah apa yang akan dilakukan oleh pasukan Eco. Jadi, mereka akan gunakan Feather Airstrike sebagai umpanan. Untuk memancing terutamanya R7 yang menggunakan Yuzong. Jadi jungler mereka, kalau mereka nak sekarang ni, mereka nak keluarkan barat. Mereka keluarkan barat yang mana memberikan satu keadaan yang cukup sulit untuk pasukan RRQ sendiri di perlawanan yang pertama. Dan mungkin juga apa awak berdua bincangkan di mana R7 boleh membuatkan ataupun boleh jadikan sebagai satu pancingan Farsa Sanji ini memanggil naga hitam itu keluar daripada tempat persembunyian dia sendiri. Akan tetapi, mungkin perkara yang sama dilakukan oleh pasukan Eco dalam perlawanan pertama tadi boleh digunakan untuk RRQ sendiri di mana mereka paksa teamfight. R7 tak masuk lagi tapi dia cuba untuk melakukan backdoor. Jadi perkara itu menyebabkan satu perkara yang tidak dijangka. Seperti apa yang katakan, seringkali mereka terlupa ada naga yang terbang. Ya, bercakap tentang strategi backdoor, ya. Pemain yang cukup terkenal dengan menggunakan backdoor adalah Carl Tisi. Setelah tadi ada coach mengatakan, adakah orang mengatakan beliau adalah the best jungler dekat M4 setakat ini? Dan dia mengatakan tidak. Dia sebagai team player, yeah, dan dia main secara berkumpulan. Dan bercakap tentang bermain secara berkumpulan, pasukan daripada Eco, mereka menggunakan Atlas yang mampu mengambil seberapa banyak pemain-pemain daripada pasukan RRQ Hoshi. Saya rasa berlaku berkumpul. Okey, seperti awak kata tadi, berkumpul kan. Saya rasa kat sini, alamak, mereka dapatkan akal terlebih dahulu. Mereka, okey, logik dia adalah mereka tak nak bagi kepada pasukan RRQ untuk mendapatkan hero akal yang dimana akan merosakkan Fatal Link. Tetapi Hayabusa diambil untuk mencari hero dekat bahagian belakang. Dan itulah hero yang menyebabkan kenapa Eco terpaksa berikan satu game kepada Onyx. Adakah Elwood mampu untuk melakukan perkara tersebut? Perkara ini agak saya khawatir juga sebab kalau kita lihatkan daripada sudut menguncikan objektif, mungkin kelebihan berpihak kepada Akai dengan adanya heavy spin. Dari keadaan yang salah boleh membuatkan Hayabusa tersebut tersekat daripada keluar untuk menyelamatkan diri ataupun mendapatkan objektif tersebut. Tapi boleh saya katakan damage yang tinggi kepada pasukan RRQ sendiri kalau mereka melakukan teamfight. Tapi Fatalinks harus untuk dijaga sebenarnya. Walaupun Purify spell juga pakai sekiranya untuk pasukan RRQ ingin menyelamatkan diri, akan tetapi Fatalinks cukup menggugat bersama dengan truk kutur tambahan yang ada pada pasukan Eco sendiri. Ya, kedua pasukan penyokong mereka sudah mula bersorak antara satu sama lain. Pasukan RRQ Hoshi cuba untuk memberikan lebih banyak lebih suara dekat dalam Stadium Indonesia ini. Jadi pasukan manakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang ketiga? Ganu, Pak Hang. Kemenangan
dia akan milik siapa? Adakah pasukan RRQ atau mempasukan Echo ketiga ini? Kaltizi menggunakan Akai selaku jungler tank. Manakala Albert memilih untuk menggunakan Assassin. Kalau dia terdapatkan Snowball, akan sikit berbahaya. Dia perlu bermain dengan Quad Shadow untuk dapatkan hero-hero damage terlebih dahulu. Yeah. Dia dapatkan Echo. Apa yang saya suka tentang draft untuk pasukan RRQ sendiri, mereka ada banyak hero yang boleh pergi ke bahagian backline. Jadi untuk dengan Hayabusa, dia menggunakan Quad Shadow, Vin boleh terus terobos masuk untuk pergi ke bahagian backline. Namun sekarang ini, Vin menerima damage yang besar daripada pasukan Echo sendiri, terpaksa untuk menggunakan Flicker keluar dari keadaan tersebut. Ya, terpaksa menggunakan Flicker, jadi 100 saat masa yang diperlukan untuk pemain ini terlebih dahulu. Sebabkan dia gunakan Pull Yourself Together, jadi dia punya cooldown untuk spell jauh lebih singkat terlebih dahulu. Banyak outplay yang boleh digunakan oleh pemain ni. Tapi dekat bahagian atas, Sunford yang di mana dia berikan terjahan terlebih dahulu. Quad Shadow dan juga bagaimana tiada lagi Ogi Shadow Kill yang boleh digunakan. Belum lagi level 4 tapi R7 dengan kekuatan Yuzong. Ada Shah residu itu yang menyebabkan nyawa dia dapatkan semula dan sukar untuk lapu-lapu. Tapi kalau dapat level 4, dia jauh lebih kebal. Ya, dan di mana sekarang ini keadaan yang masih lagi seimbang untuk kedua-dua pasukan. R7 cuba lakukan sesuatu sebentar tadi dengan menggunakan Petrified, tapi Sunford sempat untuk menggunakan Flicker keluar daripada keadaan tersebut, daripada tertangkap. Sebab kalau dia tak ada Flicker tu, kalau dia tak sempat, dia juga kebarangkalian boleh terkorban walaupun tiada sebarang Shadow Kill untuk Albert sendiri sebentar tadi. Dan mana sekarang ini tumpuan boleh berpihak kepada kedua-dua pasukan di bagian top lane, sebab Lord atau Mamakasa Turtle dan seterusnya yang pertama akan dimunculkan seketika waktu. Seperti apa yang awak katakan sebentar tadi. Untuk pasukan Echo, mereka perlukan level 4. Sekarang ni Sunford dah level 4. Yawi belum. Kaltizi sudah. Setup mereka akan jauh lebih baik. Heavy Speed telah pun dikeluarkan sekarang ni. R7. R7 mencari Kaltizi selaku pemegang Retribution. Yes. Baik sekali. First Blood diberikan kepada R7 sekarang ini. Dan battling yang baik. Diberikan kill tersebut kepada Atlas yang digunakan oleh Yawi. Tetapi R7 walaupun tiada Retribution digunakan, akan tetapi R7 datang untuk mengunci Turtle tersebut menjadi milik pasukan RRQ Hoshi. Ya, dia terpaksa. Terpaksa untuk mendapatkan Turtle tersebut. Jangan diberikan kepada pasukan Echo walaupun bukan jungler, tiada masalah. Jadi ini akan memberikan sedikit kelebihan kepada R7 untuk berada dekat bahagian laning. Daripada segi itemization, pada awal-awal minit permainan ini kita nampak bagaimana Kiri difokuskan kepada Steel Blade untuk mengurangkan damage fizikal yang boleh dikeluarkan oleh Beatrix kepada pemain ini. Dia juga siapkan crossbow untuk memberikan sekurang-kurangnya efek Golden Staff, tapi dalam keadaan yang item lebih murah. Nyawi pergi masuk ke dalam semak tersebut, menjumpai Vin. Namun Vin sekarang tidak menjumpai Very Cutie. Tetapi kita lihatkan Skyla menerima damage. Flicker guna pakai, masih lagi belum dapat mengorbankan Marksman daripada RRQ tersebut. Outplay yang baik, tapi damage tidak mencukupi untuk Very Cutie mendapatkan kill yang kedua bagi pasukan Echo. Saya rasa salah calculation yang dilakukan oleh Benny Cutie sebentar tadi. Yes, masih lagi terlalu awal. Dia terpaksa untuk penggunaan Flicker sebentar tadi. Dan kalau perkara tersebut tidak diambil berat oleh pasukan RRQ, mungkin Benny Cutie berada di dalam situasi yang cukup-cukup berbahaya. Ya, sebut pasal situasi yang berbahaya. Sunford juga sekarang dia tahu dia kalah level, jadi dia tak boleh nak keluar sangat. Dia perlu fokuskan lebih dahulu kepada pengambilan minion untuk menyamakan kedudukan level. Tapi Albert lebih pantas menggunakan Quad Shadow tersebut. Lari daripada terkena kekangan, lari daripada terkena Fatal Links yang bakal dikeluarkan oleh Yawi kerana dia berada dalam tempat yang sama. Dan 20 saat lagi akan dihidupkan Turtle yang kedua untuk game kali ini. Kekangan Benny Cutie seakan-akan tidak dijaga disebabkan penggunaan Atlas sekarang ini tak mampu untuk babysitting dengan lebih lama. Dan di mana Atlas terpaksa untuk melakukan rotation ke bahagian tengah, berikan bantuan dengan adanya Fatal Links akan membiarkan Benny Cutie. Mungkin ini akan diambil kesempatan tersebut kepada pasukan RRQ untuk berikan penekanan kepada Benny Cutie. Sebut pasal rotasi, kat bahagian atas Turtle telah pun muncul. Pasukan RRQ ada lead goal yang dikatakan tidak terlalu banyak, 900 sahaja perbezaan. Kaltizi yang di mana sering kali dicari oleh R7 yang sebentar tadi, adanya Black Dragon Form. Walaupun tank sukar untuk mendapatkan damage yang besar, tapi lihatlah bagaimana Clay dicari. Dan sekarang ada manipulation, terus batalkan begitu saja. Clay terpaksa untuk dikorbankan. R7 keluar, naga hitam diseru naik ke langit mencari siapa. Tanji. Namun R7 masih lagi ada terus dikorbankan Vin. Dan sekarang Albert masih lagi dapat untuk menguncikan tank tersebut. Dia ada Quad Shadow untuk melarikan diri dan Sanji mendapatkan kill tersebut, menjatuhkan dua orang pemain daripada pasukan RRQ Hoshi. Dah dua kali pengambilan Turtle
posisi yang sama daripada Sanji sebentar tadi, berada dekat bahagian hadapan Gold Crab punya semak yang menyebabkan pasukan RRQ sebentar tadi terkejut damage yang dikeluarkan mengenai Feathered Extract tersebut. Ayuh, daripada segi itemization, tidaklah terlalu orang kata boleh mengeluarkan damage yang besar. Clock of Destiny sahaja yang disiapkan. Tapi bagaimana dengan emblem mampu untuk mengeluarkan damage yang lebih besar, damage yang berganda, auto terbakar itu yang menyukarkan pasukan RRQ. On the way untuk menyiapkan Lightning Truncheon, mengeluarkan damage yang lebih besar, tapi Hunter Strike untuk R7 sikit sebanyak akan mengeluarkan damage. Kira Skyla, itulah dia Indonesian Sniper. Dia tahu ada orang dalam tu, dia terus saja mengeluarkan Reiner Apprentice. Kalau dia tak ada, dia tak tahu pun ada orang dalam tu, itulah satu langkah berjaga-jaga untuk membuatkan pasukan Eco tidak terlalu ataupun boleh saya katakan membuat ambush kepada Skyla sendiri yang dikawal rapi oleh dua orang pemain. Mereka seakan-akan inginkan tarik di bahagian bawah ini dengan terlalu besar ataupun ruang untuk memberikan Skyla membuat rotasi ke bahagian tengah. Sebab pasal rotasi dekat bahagian bawah ini masih lagi tidak berganjak. Mereka adanya Yawi untuk menemani Benny Cutie yang tidak diganggu. Masih lagi 0-0-0. Begitu juga dengan Skyla. Sunford kali ini lebih berhati-hati untuk bermain. Sanji boleh dikatakan pemain yang lebih menjadi key player untuk game yang ketiga ini. Yes, dan untuk pasukan Q, Vin kali kedua beliau menggunakan Grog. Game pertama tidak menjadi. Adakah perkara tersebut disedari oleh pasukan Iko dan patut mengambil kesempatan tersebut dengan melakukan serangan di bahagian Vin? Pastikan dia melakukan kesilapan demi kesilapan. Saya rasa mereka perlu dapatkan situasi tersebut di mana mereka perlu jatuhkan Vin terlebih dahulu. Di mana kita nampak bagaimana Vin tidak rasa isu untuk menggunakan Grog. Tapi dalam keadaan yang sama, dia punya white charge, semuanya on point dan sukar untuk paskan ketika R7 masih lagi mengembalkan nyawanya. Sunford akan dicari, tiada beberapa fighter untuk pemain ini. R7 datang. Adanya satu Fenerbahce strike di bahagian belakang namun ditolak. Sekarang ini R7 tidak gagal mencari satu Sanji yang berada di bahagian belakang untuk berikan damage berterusan. Tapi kita kelihatan Turtle yang seterusnya masih lagi menjadi milik pasukan RRQ. Very Cutie bersuarakan diri. Adakah dia sempat? Dia sempat untuk jatuhkan Skyla. Tidak kaya cemerlang, dia tahu dia mati. Jadi beliau kamikaze terus pergi ke bahagian hadapan. Dia sebenarnya boleh tak mati daripada Skyla sebentar tadi. Tapi apa pun, trade yang baik, rotasi yang lebih pantas daripada pasukan RRQ sebentar tadi. Albert datang tepat pada waktunya. Dan Benny Cutie hilang tempat untuk berlindung. Satu tarik telah pun ditumbangkan sekarang ni untuk pasukan Echo. Mereka perlu tampilkan bagaimana setup yang mereka perlu keluarkan. Tiada Purify untuk pasukan RRQ. Jadi pasukan Echo perlu memanfaatkan perkara ini dengan sebaik yang mungkin. Walaupun secara logiknya Clay sukar untuk ditangkap. Ya benar, Clay. Kalau dia terkena Fatal Links, dia boleh terus aktifkan Real Manipulation. TZ terperangkap, terpaksa untuk membuka V-Spin. Tembakannya tepat terkena daripada pusingan gasing TZ tersebut. Masih lagi belum dapat untuk mengorbankan Sunford yang sekarang dia menggunakan Flicker. Lari mula-mulanya, tapi statis sekali Fatal Links yang digunakan pakai. Diselamatkan oleh Clay, mungkin Skyla dikorbankan terlebih dahulu. Selempangan Bill yang cukup berbisa memeningkan kepala pasukan Eco dengan menumbangkan seorang pemain daripada pasukan Eco sendiri. Sayang sekali Fatal Link yang dilakukan selepas Fedex Raid dikeluarkan oleh Sanji. Kalau combo tersebut berjaya dilakukan oleh pasukan Eco, pasti damage lagi besar. Sebab tadi kita dapat saksikan dia menggunakan dia punya first dengan second skill pun berjaya mendapatkan kill kepada Sanji sekarang ni. Dah ada 3 kill dimiliki oleh beliau. Dia dah siapkan dia punya Lightning Truncheon seperti yang dikatakan oleh Chamilo. Dia damage lagi besar. Adakah sepatutnya dia akan berikan fokus kepada maybe Divine Cliff atau fokus terus kepada Holy Crystal? Saya rasa fokuskan kepada Holy Crystal yang di mana sekarang ni level dia tinggi 10 juga. Menyebut setup yang lebih baik dan Kal TZ. Perlu berhati-hati dengan tindakan tersebut. Kalau dia ke depan sangat, tiada retribution. Pengambilan lot yang pertama akan menyukarkan pasukan Echo untuk bergerak bebas keluar daripada kawasan mereka sendiri. Dan kena ingat, kekuatan mereka adalah di mana mereka kawal kawalan neutral objective untuk memberikan pancingan. Tapi kalau mereka yang terpancing, bukanlah situasi yang mereka inginkan. Ya benar, sebabkan satu pertempuran ataupun paksaan dari sudut team fight berjaya untuk diambil tanya Clay tersebut. Diangkat ke langit tapi masih lagi belum dikorbankan. Vin yang keharapan untuk menghalau pasukan Eco keluar dari keadaan tersebut sebab Lord sekarang telah muncul. Jadi keadaannya cukup gusar untuk pasukan Eco menyerahkan potensi seterusnya untuk pasukan RRQ meneruskan tekanan mereka kepada tarik yang dimiliki. Dengan adanya Real Manipulation, dia menyebabkan bagaimana Fatal Link sukar untuk digunakan. Dia sebutannya secara laju, Real Manipulation. Tapi kat bahagian atas, kawalan Lord diberikan
Boleh katakan pasukan RRQ ada peluang yang lebih baik sekarang ni. Tapi mereka seperti mencerminkan pergerakan pasukan Echo. Mereka tarik keluar. Mereka ingin pancingkan team fight. Dan kalau TZ kat game yang kedua, yang ketiga ini bukanlah prestasi yang baik, boleh saya katakan? Ya, saya pun setuju sebab banyak heavy spin beliau tersasar menyebabkan pemain yang terkena ultimate tersebut sedikit sebanyak terkeluar daripada range ultimate beliau. Dan Queen sekarang ni akan mainkan peranan yang cukup penting. Wajah dia sangat-sangat dicari. Tapi Yawi jumpa Albert dekat dalam semak tersebut, tapi masih lagi belum dapat untuk membatalkan hasrat dia untuk mendapatkan Lord. Dan kita lihatkan Sakti mengorbankan Clay. Tiada lagi high ground. Siapa yang dapat Lord? Kartizi yang mendapatkan Lord untuk meresahkan Ego. B dikorbankan. Baik yang dilakukan sekarang di bagian belakang. Double kill untuk Yawi. Damage terbenar-benar cutie. Secara selesanya dikeluarkan dengan ketiadaan Vin dan juga Clay. Ya, tapi dekat bahagian bawah lihatlah bagaimana turret satu telah pun ditumbangkan, tetapi ada peluang untuk pasukan Echo melakukan pertahanan terlebih dahulu. Adanya pengambilan Lord yang pertama, jadi untuk pasukan Echo ada sedikit kelebihan untuk mereka lakukan comeback. Jadi ayo kita lihatkan bagaimana pertarungan tadi berlaku. Mereka berjaya untuk mendapatkan clear terlebih dahulu. Tiada flicker. Mereka pancing R7 seperti yang kita bincangkan pada awal tadi. Dan lihatlah bagaimana berapa banyaknya sustainability yang ada dalam pasukan Echo. Dan waktu tu jugalah Skyla dia gunakan sniper. Jadi dia tak boleh nak berikan continuous damage, DPS damage yang besar. Ya, kalau ketika itu kalau dia gunakan di biru, saya rasa mungkin pasukan Echo akan hilang lebih banyak pemain. Benar, dan sekarang ini dengan satu kesilapan sahaja, mereka telah menyerahkan tarik di bagian tengah. Lord masih lagi ada untuk berikan tekanan bagi pasukan RRQ sendiri. Keadaan ini tidak seharusnya dilakukan. Satu kesilapan yang baik memberikan advantage kepada pasukan Echo kembali. Yang mana keadaan yang seimbang daripada sudut ekonomi juga, di mana kelebihan untuk pasukan daripada Echo. Ya, betul-betul seperti awak katakan sebentar tadi. Kelebihan yang besar kepada pasukan Echo ketika ini, magic power yang dikeluarkan oleh Farsa sangat menyakitkan. Tiada kematian untuk pemain Vitality. Baik, combo dengan Vedet Astrid, tapi kita lihatkan R7 lebih bijak untuk pergi ke bagian belakang. Dan ada Medicuti dekat situ untuk melontarkan piring-piring yang begitu menyakitkan. Namun kita lihat Sunford juga akan dikorbankan Shadow Kill. Ada dua orang last hit, Yawi dikorbankan. Dan tembakan yang tidak tersasar sedikit pun hinggap ke jasad Medicuti. Daripada jauh dia perhatikan perkara tersebut, dan inilah dia Indonesian Sniper sekaligus melenyapkan Benny Cutie. Adakah itu tindakan yang memaksa daripada pasukan Echo sendiri, Sip? Sebab saya nampak apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Echo, mungkin mereka tak menjangkakan bagaimana snipe yang cuba dilakukan Rainer Apatis yang dikeluarkan oleh Skyla mampu untuk mendapatkan mana-mana pemain. Sebab kita dapat saksikan bagaimana mereka berkumpul sebentar tadi. Kita saksikan instant replay. Ada tiga pemain daripada pasukan Echo berada berdekatan. Ogi Shadow Kill yang digunakan berjaya untuk menurunkan ramai pemain. Tapi itu je yang perlu lakukan. Ip. Walaupun tak tahu adakah itu kena atau tak. Tapi bertawakal. Tapi dia punya Rainer Apatis tu sangat-sangat cemerlang. Sebentar tadi Queen Swing disiapkan oleh R7. Jadi lebih banyak spell yang boleh dilakukan. Dia ada cooldown, dia ada HP. Jadi sustainability jauh lebih tinggi. Sunford yang di mana pada awal game tadi diberikan tekanan. Kita dah bincangkan dia kalah lane, tapi sekarang dia punya goal jauh di hadapan nak dibandingkan dengan goal yang boleh dikumpulkan oleh R7. Lama kita tak nampak pengguna-pengguna Queen's Wing ni. Adakah ini akan... Underrated sebenarnya. Benda item ni sangat underrated, dan lagi kepada hero yang berikan fokus kepada sustain dan suka bergerak agresif. Tapi sekarang ni dia punya pengambilan item tersebut dah menjadi favourite item semula kepada pemain-pemain EXP. Tambah lagi kalau anda gunakan lapu-lapu, kalau anda gunakan Yuzong, ini antara item yang terbaik untuk siapkan satu lagi hero yang sesuai seperti passive-nya sendiri, iaitu Terizla. Ya, betul. Di mana dia dapat berikan spell damage. Awak suka betul Terizla, ya? Dan juga damage reduction. Di mana walaupun tiada sebarang physical defense dapat diberikan, HP pun tidaklah begitu tinggi, hanya 900 lebih tidak silap saya. Tapi sebagai spell bam dan juga damage reduction apabila nyawa bawah 40% tersebut yang akan berikan kelebihan yang cukup besar bagi pengguna yang menggunakan Queen's Wings untuk ketahanan mereka sendiri, sustainability. Tapi sekarang fokus diberikan kepada Lord, dan kita lihat ke R7 telah mengucapkan ataupun menyeru tenaga tersebut ke atas udara. Masih lagi belum ada siapa yang mendapatkan Lord ini. Pusingan yang diberikan menghalang
Albert daripada menggunakan satu retribution yang baik. Dan kita lihat Shadow Bini Kill Kuti terkena daripada battery fight tersebut. Dan Sanji akan dikorbankan dua, berbalaskan dua kill. Triple kill untuk Benny Cutie. Dan sekarang dua orang instant saja yang ada untuk pasukan Darana Q. Dan R7 menerima damage. Mungkin tiada battery fight. Masih lagi selamat. Blinker yang dipakai Benny Cutie. Seharusnya mendapatkan Maniac sebentar tadi. Ya, tapi itu adalah kiri yang memaksa pasukan RRQ untuk beruntur. Kehilangan empat pemain. Ada Lord dekat bahagian bawah. Itemization daripada carry tersebut. Kalau R7 nak team fight sekalipun, kalau R7 nak cari dia sekalipun, adanya Wind of Nature untuk memberikan sedikit peluang menghidupkan diri. Tapi Vin cuba untuk dicari sekarang ni. Call TZ. Yes. Kalau dia boleh ke depan untuk lakukan pick off menggunakan heavy spin, pasukan RRQ hilang dua pemain. Sukar untuk mereka lakukan pertahanan. Tapi sepertinya keadaan berpihak kepada mereka, masih lagi mampu dengan adanya beberapa pemain high ground. Terutama sekali seperti Clay menggunakan Yip. Begitu juga dengan Skyla. Baik sekali tindakannya untuk menolak Clay. Sekarang ini ada lagi room inflation. Clay dikorbankan terlebih dahulu oleh Sunfort. Dan sekarang dia fokus bertarat. Battle yang sangat baik. Double kill untuk Sunfort. Triple kill. Sekali lagi. Pascal Ikon menggila dengan kemenangan yang kedua dalam series kali ini. Kemenangan yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Eko. Benny Cutie sekali lagi menunjukkan kenapa beliau digelar jago di bahagian Good Lane Manjin. Saya suka setiap kali pasukan Filipina menang. Kamera confirm tertumpu dekat dia. Dia adalah highlight untuk Filipina punya kemenangan. Yes. Setiap kemenangan pasti akan ada Manjin. Pasti akan ada koreografi yang baru. Ya, betul. Tariannya berbeza. Kemenangan itu, tahu pun sang raja telah pun dibaham dekat game yang ketiga. Adakah mereka akan bangkit? Itu persoalan. Yes. Mungkin mereka cukup-cukup. Saya risau dizapin je nanti. Mungkin boleh mereka consider penggunaan teris lah. Sebabkan macam itu. Ya, mungkin. Sebab sustainability yang cukup tinggi. Dan juga team fight. Dari team fight sebenarnya Terizla tersebut fokus pada team fight yang sangat besar dengan ada penalty zone dan juga mudah untuk menang. Mungkin kontes tersebut boleh untuk dibuat oleh pasukan RRQ ataupun Eco sendiri, di mana telah pun menundukkan buat kali pertamanya dalam series kali ini. Yuzong diambil berada di dalam pasukannya kalah. Bukan Yuzong yang saya nak highlightkan, tapi penggunaan Grok daripada ini. Game pertama beliau menggunakan Grok, mereka tewas. Game ketiga beliau menggunakan Grok, beliau tewas juga. Pun sama. Awak betul-betul nak menghalalkan kepada perkara tersebut. Tapi apapun, sebenarnya Benny Cutie, mereka biarkan dia free dekat bahagian belakang. Tapi sebenarnya kan, dia bukanlah mereka biarkan dia free terus tau. Tapi positioning Benny Cutie tu. So, okay, kita bayangkan, okay? Okay, confirm. Ini bila tank kat depan, so marksman dia kat belakang. Betul. Tak, bukan dia kat belakang. Tapi sebab dia keluarkan dia kat belakang. Apa yang menarik, kena tengok macam mana Yawi bergerak sebentar tadi. Ya. Betul. Dia memaksa semua pemain pergi ke arah kanan untuk pastikan Benny Cutie boleh pergi. Pergi flanking. Yes. The reason kenapa dia pergi ke sana, sebab masa tu dia ada dia punya Fatalink. Walaupun sebenarnya dia orang tak tahu dia punya Fatalink dah cooldown ke, belum ke. Tapi nak avoid risiko tersebut, baik dia orang ke tepi. At least kalau Benny Cutie datang, dia orang boleh pergi ke arah sini. Ataupun Yuzong yang digunakan oleh R7. R7 boleh pergi ke arah tu. Tetapi mesti baik kita tak ada map kau sini. Kau tidak, kita dah lupus dah. Cuma dah terlambat diaktifkan dia punya ultimate. Damage yang laju. Tapi sebenarnya highlight perlu diberikan kepada Sanji. Sanji mid laner yang boleh dikatakan kali ini dia tunjukkan betul-betul lah siapa raja high ground. Ya, tapi saya bukan nak comparekan antara dua hero tersebut. Farsa dan juga Eve. Kita tahu Farsa lagi besar dia punya AOE. Betul. Reworld manipulation daripada Sanji daripada. Tapi balance sebab dia boleh cancel. Yes. Dia balance je sebab dia satu boleh cancel, satu tak boleh cancel. Betul. Cuma saya satu lagi yang tak balance sebenarnya untuk Farsa sendiri, dia boleh ada satu mobility tambahan di mana Wings by Wings dapat digunakan pakai untuk larikan diri daripada Yuzong tersebut. Melainkan sekarang ni untuk Clay dia tak ada. Tapi okeylah sebab Eve boleh slowkan lawan. Good trick. Dia good trick. Dia pros and cons. Tapi saya rasa sekarang ni untuk mid laner kedua-dua tu high ground yang sangat-sangat baik. Hero yang sama. Macam mana mereka gunakan hero tersebut? Yes. Macam mana mereka gunakan hero tersebut? Micro dan makro mereka yang mana telah memberikan manfaat kepada pasukan daripada Eco sendiri. Bukanlah satu perkara yang dia ada team fight pun. Sebab dari sampai mid game, mereka bertukar tangan.
satu kepada pasukan RQ dan mereka kembali kepada Iko, kembali kepada RQ, kembali. Tapi kita lihatkan untuk kerekapan item di antara pasukan Iko dan juga RQ, tapi untuk kill pun tak banyak berbeza, 18-11 sahaja. 7 kill yang membezakan antara kedua-dua pasukan. Sanji, kita bercakap tentang Sanji. Rupanya dia fokus kepada Winter Trancon terlebih dahulu, baru dia buat dia punya Holy Crystal. Betul? Di mana kita menjangkakan dia akan siapkan Holy Crystal untuk menambahkan damage. Tapi ada Winter Trancon, satu benda yang cukup-cukup penting lagi-lagi. Kalau terkena dengan Ogi Shadow Kill daripada pemain yang mempunyai 3T, iaitu Albert, kalau dia buat dia punya ultimate, mungkin ada kemungkinan untuk pemain mid laner pasukan Iko mati. Ya, tapi sayangnya tadi dia terkena shutdown sebab satu kematian. Kalau tak, dia masih lagi hidup. Ya, itu akan menjaga kepada pasukan RRQ sebenarnya. Dan saya nampak kat sini, ya, seperti apa yang kita bincangkan, penggunaan Grok awal game baik sebenarnya daripada pasukan RRQ. Tapi entah bagaimana, kita dah bincangkan kekuatan Iko itu sendiri. Ya. Menarik perhatian ketika adanya objektif Lord ataupun Turtle, itu yang menyebabkan mereka terbalikkan keadaan. Saya ada baca satu teori. Okay. Kalau tank tu mati lebih kurang pada 4-4 main, maksudnya tank tu tak buat kerja. Kalau tank tu mati lebih sikit berbanding dengan ahli pasukan yang lain, tank tak buat kerja. Ini teori saja. Sebab tadi dia seorang je mati 2, yang lain semua mati 4. Untuk pengguna-pengguna tank di luar sana, saya tapi sekarang ni nak melidakkan jawapan anda, adakah anda katakan Yawi tidak membuat kerja sebab Carl TZ selaku jungler yang menadah damage banyak sebagai selaku sandbag? Jadi tidak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi apapun, kita berbalik kepada perbincangan kita di mana Benny QT mendapatkan goal per minit. Ya, dia diganggu tapi tidak cukup. Clay, damage yang besar boleh dikeluarkan. Itu yang kita bincangkan, kenapa Yif antara high ground yang baik. Tetapi ketika berhadapan dengan Farsa, jarak yang lebih luas. Carl TZ dia ambil banyak damage sebab pada awal tadi kita dah bincangkan Sid. Persoalan tadi kita kata Carl TZ macam seolah-olah tak berapa selesa untuk bermain dekat game kedua ketiga, tapi ternyata mereka baik dengan mereka bermain dengan mereka punya draft sendiri dan mereka bermain dengan kekuatan mereka sendiri. Saya nampak kebanyakan team fight pasukan Iko, kemenangan mereka dekat bahagian sungai, dekat bahagian river, dekat bahagian pengambilan Lord Turtle seperti kita bincangkan. Kalau nak elakkan perkara tersebut, anda terpaksa biarkan pasukan lawan untuk dapatkan objektif. Tapi kalau tak, kalau nak berlalu lakukan teamfight kat tempat lain, itu akan menjadi kerugian juga. Apa-apa kita akan saksikan MVP untuk pasukan Iko yang diberikan kepada Sunport 4-1-13. Saya menjangkakan Sanji, tapi yang sekali dia mati tu, dia dah macam okay, cukup R7, saya tunjukkan yang sebenar cara bermain. Kan sekali lagi muka dia hampir sama dengan lain dekat belakang. Kalau ada janggut tak. Tapi beliau menunjukkan beliau betul-betul dominate dari segi dekat BXP. Betul. Game yang kedua 94.5 agak sukar dia beliau menggunakan Grok. Tetapi kita tahu kerana apabila empat pemain lain sukar untuk nak channelkan sinergi mereka masing-masing. Betul. Jadi mereka melakukan serangan dekat sini. Kita tahu kalau Farsa buat dia punya pedestrike, Sanford datang untuk beri bantuan. Kut-kut ada orang datang terjah dia. Dia boleh tadah damage dan dalam masa sama Yawi boleh set up dia punya Fatalink. Ini apa yang saya mahu lihat sebenarnya, bagaimana dia boleh dapat 94.5% kill participation, di mana rotasi beliau hanya fokuskan ke bahagian sungai. Seperti mana yang awak katakan, kelibat Sanford menyebabkan untuk backline pasukan RQ sendiri perlu untuk memikirkan stun ataupun damage daripada lapu-lapu ini sendiri dengan adanya Hunter Strike. Dan juga dia dapat untuk melakukan satu, bukan poking tapi damage yang besar, membolehkan untuk Farsa menghabiskan target tersebut ataupun untuk menguncikan Lord dan ataupun objektif yang dikekang oleh pasukan Iko sendiri. Berapa banyak kali kita nampak yang Yif terpaksa gunakan flicker untuk melarikan diri sahaja. Dan dalam masa yang sama terpaksa menggunakan ni sekali, satu, dia terpaksa gunakan Realm Polarization untuk menyelamatkan diri. Yang kedua ni Sanji, bagaimana dia memberikan pergerakan yang agresif untuk mendapatkan pengambilan objektif. Dan ini juga merupakan antara penyebab kenapa pasukan RRQ tidaklah baik daripada segi team fight mereka. Klik sekali lagi kena Benny QT free hit dekat bahagian belakang. Tapi saya suka apa yang dilakukan oleh Sanji sebenarnya. Walaupun dia tertangkap dengan pelanggaran Black Dragon tersebut, beliau masih lagi belum dapat dikorbankan. Dan mengingat empat pemain daripada pasukan Iko sendiri pun dapat untuk mendapatkan kill. Sid, betul. Apapun yang awak kata sebentar tadi. Di mana Yuzong, dia akan kejar Farsa. Jadi dia tak masuk dalam team fight.
Barca pula boleh wings by wing. Mungkin pusing kat belakang. Naga kejar burung. Itu yang perkara yang menyukarkan. Dan sini seperti yang kita dah bincangkan juga, dengan kebesaran AOE daripada Federal Strike menyebabkan dia akan berada daripada teamfight tu sangat-sangat jauh. Betul. Siapa nak kejar dia selain daripada